Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Haijok dimanapun kalian berada. Senang sekali Mimin bisa hadir menjumpai kalian. Yang mana di sini Mimin akan coba membahas seputar Angga Ajok dan si cantik Kaiko Pandarvekan tentunya ya. Nah, di episode kali ini kabar terbaru datangnya dari si Babang Tampan dan Angga Ajok dan si cantik Kaiko Pandarvekan ya. Nah, di sini kalau sudah direstuin, kalau sudah sama-sama direstuin, tunggu apa lagi? Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan dengan pembahasan Mimin kali ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, langkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menonton channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel. Kita tetap jawab terus tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Haijok dimanapun kalian berada? Senang sekali kali ini ada kabar terbaru datang dari Angga Ajok. Kalau sudah sama-sama direstuin, jadi tinggal pagi nih buat aja dan Haikal Sandar Second gas. Rangga Azob dan Haikal Sandar Second sosok bucin dan kusut di sini terasa mudah cinta memang selalu menjadi perhatian publik. Terutama Rangga Ajok akhir-akhir ini setelah Rangga Ajok pulang dari Tanah Suci atau dari Umroh ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang ya, dari benak para fans Ajok yang mana melihat postingan-postingan Rangga Ajok kala di Mekah dan Madinah dengan salah satu sosok yang berhijab, bahkan wanita tersebut menutupi mukanya. Nah, apakah sosok itu adalah sosok misterius yang sedang dekat dengan Angga Ajok? Nah, sementara itu Sandra Fekan pun sama-sama selalu mencidukannya buat kita semua akhir-akhir ini. Kita sebagai fans Haijok sangat bahagia sekali melihat cidukan dari mereka tersebut. Ini penting ditunggu ya sahabat, bukan hanya Rangga Ajok tapi di sini Haiko juga memberikan cidukan terbaru untuk fans apa ini. Katanya ada yang masih cidukan terbaru. Cidukan itu memberi petunjuk bahwa Haiko Pandarvekan dan Angga Ajok mulai saring ngasih kabar atau seperti apa ya sahabat. Soalnya yang kita ingin selama ini kan seperti itu ya, baik dari Angga Ajok maupun Haiko Pandarvekan. Karena ya, siapapun engkau yang namanya tertulis berdampingan dengan namaku di Lauhul Mahfuz, semoga nanti kita bertemu dan disatukan dalam keadaan saling menyintai karena Allah SWT. Amin. Nah, ini adalah salah satu caption yang dipakai waktu Rangga Ajok umroh. Coba siapa yang gak baper jadinya ya sahabat melihat caption itu. Ya tentu saja kita jadi